Berikut ini cara untuk mengaktifkan dan menghilangkan opsi pengembang di Samsung J2 Prime. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini caranya. Buka pengaturan, kemudian pilih yang ini, informasi tentang perangkat. Pilih informasi perangkat lunak yang ini. Kemudian kalian ketuk 6 kali dengan cepat di nomor versi. Nah, itu sudah aktif. Kalau kalian pakai kunci layar, masukkan pola ataupun PIN. Lalu kembali ke bagian pengaturan. Nah, di sini ada pilihan pengembang. Jadi untuk setting di sini, kalian silakan setting saja hal-hal penting seperti ini. Skala animasi. Kemudian tampilkan lokasi penunjuk. Nah, bukan yang ini, tapi yang ini. Tampilkan sentuhan. Kalau saya cuma setting yang ini, ubah ke 0,5 supaya lebih cepat berpindahan antara tab-nya. Kemudian untuk kalian yang ingin menghilangkan cukup mudah seperti ini. Ini kan masih ada. Kalian bisa tekan lama di ikon pengaturan, pilih info aplikasi, pilih penyimpanan. Nah, di sini pilih hapus data. Lalu buka lagi pengaturan, gulir ke bawah. Nah, sudah hilang. Sudah tidak ada.